Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Okey, terima kasih kepada semua yang masih lagi sudi untuk mendengar dan juga menonton video aku yang terbaru di channel YouTube aku, iaitu Sir Izwan, di dalam rancangan Kisah Seram Netizen ini. So, untuk makluman semua, kepada sesiapa saja yang baru mengikuti channel YouTube aku ni, Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram daripada para netizen, dan kemudian aku akan bacakan dan kongsikan kisah mereka di dalam rancangan Kisah Seram Netizen ni lah. Jadi kepada sesiapa yang ada cerita seram yang mungkin dialami oleh diri sendiri ataupun yang dialami oleh rakan-rakan ke ataupun saudara mara, adik-beradik ke, korang boleh hantar kisah seram korang ada melalui dua cara lah. Cara yang pertama ialah dengan mengirimkan melalui email. Okay, aku ada letak alamat email aku kat bawah, so korang boleh hantarlah kisah seram korang dengan menggunakan alamat email aku. Ataupun cara yang kedua ialah dengan menghantar kisah seram korang melalui Facebook lah. Aku ada letak link Facebook aku kat bawah, so korang klik link tu dan kemudian korang boleh hantar cerita seram korang kepada aku. Jadi untuk sesiapa yang belum subscribe, okay, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng, supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Okay, minggu lepas aku tak buat video, so minggu ni baru nak buat sebab agak busy sikit, sebab aku ada projek lain juga yang buat kenaan dengan kisah misteri dan juga seram. Kalau macam kisah seram netizen ni, aku kongsikan kisah-kisah seram daripada para netizen. Tapi satu projek tu ialah penulisan artikel. So dia tak berkenaan dengan video, tapi sebab penulisan artikel tu perlu keluar setiap hari, sampai aku nak buat video pun jadi tak sempat. So that's why video kisah seram netizen ni keluar sebulan tu macam hanya dua kali saja. Tapi tak apalah, janji video ni masih ada. Alright, so hari ni aku nak kongsikan dua kisah seram Dua kisah seram. Okay, dan satu kisah seram ni akan disampaikan oleh partner aku, boleh kata macam partner aku, iaitu Dr. Kamarul, iaitu berkenaan dengan pengalaman dia sendiri lah. Jadi kisah seram, aku akan bacakan kisah seram yang pertama yang datangnya daripada seorang pengirim yang bernama Nina. Dan dia ni dari Johor, berkenaan dengan kisah rumah dia ni. Dia kata rumah dia ni rumah yang berhantu lah, sebab ada beberapa gangguan yang berlaku. Dan cerita yang dia nak sampaikan ni ialah disebabkan rumah berhantu dia ni, kawan kepada adik dia ni telah diganggu. So kalau nak tahu kisah lebih lanjut berkenaan apa yang berlaku kepada kawan kepada adik Nina ni, jom kita sama-sama dengarkan kisah yang dikongsikan oleh Nina. Assalamualaikum Sir Izwan. Nama saya Nina dan saya berasal dari Johor. Saya nak kongsikan kisah seram yang telah berlaku kepada kawan adik saya. Kejadian ini telah berlaku di rumah saya sendiri, iaitu di Johor. Rumah saya ni pun sebenarnya memang agak berhantu. Sudah beberapa kali kejadian pelik berlaku di dalam rumah ini. Antaranya ialah barang-barang di dalam rumah ini seringkali dialihkan tanpa diketahui siapa yang mengalihkannya. Yang lebih menghairankan ialah barang-barang yang dialihkan cumalah barang-barang berwarna hitam. Selain itu, pernah juga terjadi satu kejadian bila mana semasa saya sekeluarga di dapur sedang makan, tiba-tiba kami terdengar bunyi orang berlari-lari di ruang atas rumah. Sedangkan pada masa itu, semua orang berada di dapur dan tiada siapa di ruang atas. Bila pergi dan tengok ke kawasan ruang atas tu, tengok-tengok, tak ada sesiapa pun, tak ada orang pun yang berada di ruang atas rumah. Berbalik kepada cerita kawan adik saya ni, saya namakan dia Haziq lah. Haziq datang ke rumah saya untuk berjumpa dengan adik lelaki saya, iaitu Naim namanya. Haziq datang pada waktu malam sebab nak mengajak Naim keluar minum. Masa tu taklah lewat sangat, lebih kurang dalam pukul 9 malam macam tu. Haziq pun bagilah salam dan ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Dalam seminit Haziq tunggu, barulah pintu rumah dibuka. Yang buka pintu masa tu ialah adik bongsu saya, iaitu Niza namanya. Tapi masa tu Haziq pelik. Niza buka pintu tanpa jawab salam pun. Tapi Haziq fikir mungkin Niza ni dia tengah bad mood lah. Naim ada? Tanya Haziq. Tapi Niza diam je. Kemudian dia pusing, dia terus melangkah masuk dalam rumah. Haziq pun rasa hairan lah. Kenapa pertanyaan dia tak dijawab? Haziq pun nak masuk rumah pun macam ragu-ragu. Yelah, dia takut Niza seorang saja yang ada dalam rumah. Kalau dia masuk, takut tiba-tiba kena tangkap basah pula dengan orang kampung. Jadi di luar pintu, Haziq pun memanggil Naim. Naim! Oh, Naim! Naim! Beberapa saat kemudian, Naim pun keluar. Wih, Haziq! Masuk lah! Dan kau tercegat depan pintu tu, kenapa? Aku takut nak masuk ni. Jawab Haziq. Dah kenapa pula takut? Tanya Naim semula. Aku ingat adik kau je ada dalam rumah. Kau kena tangkap basah, naik aku. Balas Haziq. Adik aku? Naim tanya dengan muka yang berkerut. Ish, yelah adik kau si Niza tu. Dia yang bukakan pintu ni. Adik saya, Naim, bila dengar Haziq cakap macam tu, terus dia berlari ke arah Haziq. Hairan Haziq dibuatnya bila tengok gelagat kawannya. Kau ni apa hal ni tiba-tiba lari ke aku ni? Tanya Haziq. Kau betul adik aku yang buka pintu untuk kau? Naim jawab dengan soalan. Eh, betul lah. Tak kau sekarang ni dah kenapa ni? Tanya Haziq lagi. Kalau macam tu baik kita belah sekarang. Belah weh. Ajar Naim. Kenapa kau gelam kabut ni? Tanya Haziq. Yelah, masalahnya sekarang aku seorang je kat rumah ni. Adik aku ke, kakak aku ke, satu family aku semua tak ada dalam rumah ni. Dia keluar pergi kenduri kau tahu. Dia dengar je jawapan Naim. Haziq pun gelam kabut, keluar bersama-sama dengan Naim tanpa berkata apa-apa pun. Mereka terus lepak di kedai makan sampailah saya dan keluarga saya balik rumah. Masa tu barulah Naim, adik saya, berani nak balik rumah bila semua orang dah ada kat rumah. Rumah saya ni memang berhantu. Tapi saya tak sangka pula benda tu sampai berani untuk menyamar sebagai adik saya. Mujurlah Haziq datang ambil Naim malam tu. Kalau tak, memang Naim kena kacau lah dengan benda tu. So, itu saja kisah yang hendak saya dikongsikan. Terima kasih kepada Sir Izwan kerana sudi mengongsikan kisah saya ini. Ya, yeah, so itulah dia pengalaman kena ganggu kawan kepada adik Nina, kawan kepada adik Nina yang telah diganggu di rumahnya yang dia sendiri, yang Nina claim sendiri rumah dia tu macam berhantu, haunted, sampai tahap benda tu pun menyamar sebagai salah seorang ahli keluarga Nina. Betul, memang. Yelah, kadang-kadang benda ni dia suka nak usik-usik. So dia menyamar jadi orang dalam rumah tu. Okay, walaupun terima kasih kepada Nina kerana sudi kongsikan kisah ini. Jadi untuk kisah yang selanjutnya, okay, kita nak dengarkan satu kisah yang akan dikongsikan oleh Dr. Kamarul Arifin berkenaan dengan pesakitnya. Okay, dia tengah rawat seorang pesakit ni dan tanpa Dr. Kamarul Arifin sangkakan, okay, masa ni berlaku di hospital, pesakit dia tu rupa-rupanya dah membawa dia punya belaan sekali. Belaan ada apostrofi lah. Maksudnya makhluk yang dia bela ni bukan binatang peliharaan, tak. Belaan. Aku rasa ramai orang faham lah apa yang dimaksudkan ni. So untuk kita tahu kisah yang selanjutnya yang dikongsikan oleh Dr. Kamarul Arifin, jom kita sama-sama dengarkan perkongsian daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Kamarul. Saya berasal daripada Johor Bahru. Dan hari ini saya nak kongsikan sebuah kisah yang saya alami.
Kisah ini berlaku agak lama dahulu ketika saya masih bekerja di sebuah hospital di Johor Bahru. Oh, lupa nak bagi tahu, saya ni seorang doktor. So, sewaktu saya bertugas di hospital itu, saya pernah bekerja di sebuah jabatan yang menguruskan kes-kes kepatahan tulang. Pendek kata, jabatan ortopedik. Jadi, pada satu hari itu, saya bertugas pada waktu malam lah, shift malam. Ada seorang pakcik ni. Pakcik ni, dia ada penyakit kencing manis, darah tinggi. Dan dia telah dimasukkan ke jabatan ortopedik kerana ada jangkitan dekat kaki dia. Dan jangkitan itu telah menyebabkan kakinya terpaksa dipotong. Ini bukan kali pertama kakinya dipotong. Sebelum ini, 4 bulan yang lalu, kaki kirinya dipotong kerana masalah yang sama. Kemudian setelah 4 bulan, masuk kembali, kaki kanan pula ada masalah. Jadi ketika itu saya kerja malam dan pesakit ni baru saja menjalani pembedahan membuang kakinya. Jadi saya masuk saja kerja dan tugas pertama saya adalah untuk memeriksa keadaan pakcik ni lah. So masa tu dah dalam pukul 11 malam, saya pergi ke cubicle dia dan menyapa pakcik lah. Saya bertanya kepada dia, ada apa-apa masalah tak, keadaan macam mana, selesa ke tidak. Dan saya dapati pesakit ni macam gelisah. Dan di samping dia ada seorang gadis lah. Gadis ni diri berhampiran katil dia dan dia mundar mandi. Untuk pengetahuan para pendengar, pakcik ni duduk dalam bilik yang berasingan dengan pesakit-pesakit lain. Kira isolation room, bilik yang pengasingan lah. Jadi dalam bilik tu ada dia dan wanita ni tadi lah. So saya pun lihat kepada wanita yang berdiri dekat katil dia tu. Perempuan itu kelihatan mundar mandir lah. So saya bertanya kepada pakcik, kenapa pakcik nampak gelisah. Kemudian pakcik tu jawab, "Doktor, sebenarnya saya tengah runsing. Saya tak tahu macam mana nak bagi dia ni makan." Lepas tu saya tanyalah, "Oh, ni siapa?" Saya tunjuklah dekat perempuan tu. Lepas tu pakcik tu tak jawab. Sebab dia tak jawab, saya pun cuba untuk menjadi seorang doktor yang peramah dan kira-kira yang ni lah, yang berempati. So saya cakap, "Okey lah pakcik, tak apa. Kalau dia tak boleh pergi sendiri cari makan, saya akan carikan makanan. Saya akan turunlah cari makanan. Boleh je saya carikan makanan." Lepas tu pakcik tu pun jawab, "Eh, bukan macam tu. Ni kaki aku ni, dua-dua dia tak ada. Ibu jari dah tak ada. Jadi macam mana saya nak bagi dia ni makan?" Lepas tu pakcik tu, dia tunjuk dekat ke arah perempuan tu lah yang tengah mundar mandir kat penjuru bilik isolation tu. Dan masa tu otak saya ni dia macam lampi, lambat sikit nak proses apa yang pakcik cakap. Dia macam proses. Dan bila saya dah faham apa yang cuba disampaikan oleh pakcik, bulu roma saya terus meremang. Masa tu baru saya tahu perempuan yang dalam bilik tu adalah belaan dia. Dan selama ni dia beri makan kepada belaan dia melalui ibu jari dia. Jadi bila tak ada kaki, macam mana dia nak bagi belaan dia makan? Jadi saya masa tu dah tergamam. Saya pun terus cakap kat pakcik, "Okey lah pakcik, itu masalah yang saya tak boleh bantu." Kemudian saya terus beredar. Masa dah beredar, saya dah keluar pada bilik isolation room tu, saya terasa sangat nak menjeling ke belakang untuk lihat semula wanita tadi. Saya jeling tengok,
Tak ada sesiapa kecuali pakcik dalam bilik isolation room tu. Dan sepanjang malam saya berasa lebih takut kerana kalau semasa saya berada di dalam isolation room tu, saya nampak dia di mana. Bila saya tak nampak dia di mana, saya tak tahu dia di mana. Adakah dia masih di dalam isolation room ataupun sepanjang malam dia mengikuti saya. Jadi sepanjang malam tu saya pun bacalah apa-apa surah dan ayat-ayat pelindung yang saya tahu. Dan alhamdulillah saya tidak diganggu. Cuma yang menyedihkannya, pakcik berkenaan telah meninggal dunia 4 hari daripada hari yang saya jumpa dia pada malam itu. Dia meninggal, kalau ikut punca kematian, diletakkan sebagai sepsis ataupun jangkitan kuman pada darah yang berpunca daripada jangkitan dekat luka, pada luka pembedahan dia lah. Namun walaupun saya seorang doktor, ada juga rasa sangsi lah. Sedikit sebanyak ada rasa macam betul ke sebab sepsis ke ada sebab-sebab yang lain. Apapun, saya kena terimalah apa yang didokumentasi dalam sijil kematian dia. Itu saja kisah saya. Mungkin seram, mungkin tidak, tapi bagi saya, ia satu pengalaman yang saya tak akan lupakan sehingga akhir-akhir saya. Terima kasih. Jadi itulah dia perkongsian, okey, ya, kisah seram yang dibacakan oleh Dr. Kamarul Arifin tentang pengalaman seramnya, okey, yang berlaku di hospital, okey, berkenaan dengan seorang pesakit dia, kena potong kaki. Rupa-rupanya pening kepala nak fikir macam mana nak bagi belaan dia makan. Oh, yalah. Kita mungkinlah ada yang tahu kan, macam benda-benda tu kadang dia punya makanan tu darah manusia tu sendiri kan. Sebab tu orang kata macam tak ada faedahnya pun kita membela makhluk-makhluk begitu kan. Lagipun dah kira macam jatuh syirik lah kita membela makhluk begitu, lepas tu kita mengharapkan pula bantuan daripadanya. So elak-elakkanlah daripada melakukan perkara sebegitu, okay? Alright, so apapun, terima kasih kepada Dr. Kamarul Arifin di atas perkongsiannya sebentar tadi. Okay, jadi setakat itu sahajalah cerita untuk malam ini, untuk kisah seram netizen. Tapi kepada siapa yang sudi mendengar daripada awal sampai habis, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan seandainya korang ada cerita seram yang nak dikongsikan, okay, korang boleh hantar melalui dua cara, iaitu email. Okay, aku ada letak alamat email aku kat bawah, so korang boleh kongsikan kisah seram korang untuk aku bacakan. Dan cara yang kedua ialah melalui Facebook lah. Aku ada letak aku ada letak link Facebook aku kat bawah. Korang klik dan kemudian korang hantar message kepada aku, okay, untuk kongsikan kisah seram korang. Jadi kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan butang notifikasi. Butang notifikasi lagi pula, butang loceng, supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. Right, so setakat itu saja dulu untuk hari ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum.